ini Pak, dan bapak-bapak beserta ibu-ibu ketua RT Desa Balung Kidul dan undangan semuanya yang saya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Saya hanya mengulas berkaitan dengan zonasi saja dan apa aja nanti yang harus dilakukan bapak-bapak ini sebagai ketua RT sekaligus nanti sebagai ketua di struktur organisasi pos PPKM Mikro. Mikro itu artinya kecil, jadi ke belakang sedikit akan saya kupas berkaitan dengan PPKM ini. PPKM ini adalah suatu bentuk kegiatan untuk menghilangkan COVID yang dirasakan sangat efektif. Kalau kemarin itu ada kampung tangguh, itu kurang efektif karena sangat luas pantauan. Apabila ditemukan di dalam satu RT, misalnya RT-nya Pak Subandi, ada satu atau dua orang yang positif COVID, berarti harus dikasih bendera kuning. Oke, maaf. Sebelum masuk ke kuning, ke hijau dulu. Apa nanti yang dilakukan oleh Pak Subandi dan panitia atau pengurus yang di dalam struktur organisasi? Ada yang tahu apa yang dilakukan ketika zonanya hijau? Belum ada yang tahu? Oke, saya kasih tahu. Yang pertama, melakukan pencegahan agar tetap menjadi zona hijau. Caranya bagaimana? Ya, Pak Subandi dan pengurus lainnya melakukan penyuluhan-penyuluhan dan himbauan-himbauan kepada masyarakatnya agar kata di situ tidak ada satupun warganya, satu orang pun warganya yang positif, maka artinya Pak Subandi akan diberikan bendera warna hijau. Jadi saya ulangi ya, bendera hijau itu artinya tidak ada di dalam satu RT itu yang positif COVID-19. Sampai di sini paham bapak-bapak? Penularan COVID-19 atau Corona COVID-19 khususnya di wilayah Desa Balung Kidul. Mudah-mudahan acara ini diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang pertama, dalam kesempatan ini kami menyampaikan alhamdulillahirrahmanirrahim atas kerjasama daripada semua jajaran pemerintah Desa Balung Kidul, mulai dari BPD beserta anggota dan juga para kaur dan para staf, yang mana posko ini berdiri ya, berdiri sebagai posko induk, sebagai posko induk PPKM berbasis mikro di Desa Balung Kidul. Alhamdulillah gedung ini kami juga laporkan, gedung ini adalah TK Dharma Wanita, yang awalnya gedung ini adalah gedung yang sudah rusak dan tidak bisa dipergunakan.